ya, biar lu gak macem-macem ya, ya di belakang gue. Jangan sampai dia geser sedikit pun, gue tahu. Sebelum ke beritanya, ayo klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Ayu Ting Ting menaruh foto dirinya bersama Boy William di kamar sang presenter. Ternyata Ayu sudah mempersiapkannya dan membungkus foto tersebut seperti kado. Menariknya, alasan Ayu meletakkan foto itu lantaran untuk membuat Boy tidak macam-macam di belakangnya. Ia ingin menjadikan foto tersebut bak jimat penangkal wanita lain kala masuk ke kamar Boy. Meski masih mengaku sebagai teman dekat dan belum secara gamblang status hubungan mereka, namun Ayu tampak bersikap posesif dan ingin foto mereka tetap di kamar Boy dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Bukannya marah atau kesal, Boy justru senang dan ia juga menyukai foto hadiah dari Ayu Ting Ting. Momen itu terjadi ketika Ayu datang ke rumah Boy dan melakukan room tour di sana. Kala itu, keduanya terlihat benar-benar serasi dan juga mesra, apalagi saat mengobrol di atas tempat tidur Boy William. Terang saja, kebersamaan keduanya itu kembali membuat para penggemarnya ikut merasa baper dan gemas. Udah. Ya udah, ini kan lagi? Aku ngeliat kayak kamar kamu tuh sepi. Jadi kayak aku harus kasih sesuatu. Wow, amazing, keren. Plus dapat buku menu. Tahu terserah. Kamu request mau di mana? Ntar mau ada siapapun datang, gue nggak peduli ya. Yeah. Ya, biar lu nggak macem-macem ya di belakang gue. Kalau sampai ada cewek datang kemari, dia kesel ngeliat muka gue di sini. Nah, kalau ada cewek datang sini, dia harus apa? Sungkem dulu sama lu sini. Jangan sampai dia geser sedikit pun, gue tahu. Yeah. Are you happy? Di mana? Ya, aku diemin sini, oke? Okay? Kamu janji. Happy nggak? Aku happy. Aku diemin sini, aku janji, oke? Okay? Pemirsa, lalu mengapa Ayu ingin foto mereka dipajang di kamar Boy William? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A, agar Boy dapat selalu mengingatnya? B, tidak tahu. C, Ayu ingin membuat kesal wanita yang diajak Boy ke kamarnya. D, agar Boy tidak membawa wanita lain ke kamar tidurnya. Nah, ingat ya, tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Dan ayo sekarang juga klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Sementara itu, foto Ayu dan Boy yang menjadi hadiah dan berada di kamar Boy itu ternyata memiliki makna mendalam. Foto berdua itu memperlihatkan keduanya sedang berada di tempat makan karena ada daftar menu makanan. Yang rupanya menjadi foto pertemuan kembali saat keduanya berbaikan lantaran sebelumnya sempat musuhan dan tak saling bertegur sapa selama 4 tahun lamanya. Boy dan Ayu pun akhirnya rukun kembali dan menghabiskan waktu bersama. Keduanya tampak begitu senang, dan foto tersebut pun menjadi saksi keduanya berbaikan. Seperti diketahui, setelah itu Ayu dan Boy kerap membagikan kedekatan mereka ke publik, hingga banyak yang mendoakan mereka agar berjodoh dan dapat segera menikah. Selain itu, foto hadiah dari Ayu untuk Boy itu sebelumnya sempat Ayu posting di Instagramnya ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada Boy William pada 17 Oktober 2023 lalu. Nah teman-teman, yuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini, serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.